Jumat tanggal 28 Juli 2003 segera dimulai. Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada tamu undangan yang telah hadir di gedung Sasana Karya Rasiri. Berdiri ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bupati Teluk Kodam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Teluk Kodam, yang kami hormati Bupati Teluk Kodam, Wakil Bupati Teluk Kodam, yang kami hormati Kapolres Teluk Kodam atau yang mewakili, yang kami hormati para kabak di lingkungan sekretariat daerah, yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Kepala Distrik Rasiri, yang kami hormati Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian. Segala puji bagi Tuhan atas kasih dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2003, kita bersama dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah janji Badan Permusyawaratan Kampung Sedistrik Rasiri, yang kita akan ikuti bersama susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan surat keputusan Bupati Teluk Kodam. Keempat, prosesi pengambilan sumpah janji Badan Permusyawaratan Kampung Sedistrik Rasiri. Kelima, kata-kata pelantikan. Keenam, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Ketujuh, sambutan Bupati Teluk Kodam. Kedelapan, menyanyikan lagu Aisinya Wobi Boy. Kesembilan, doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian, demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama. Kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
pembacaan surat keputusan Bupati Teluk Kondama. Bupati Teluk Kondama, keputusan Bupati Teluk Kondama nomor 141 garing 66 garing SK Bupati Datar TW garing 6 Romawi garing 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada kampung di Distrik Rasye, Kabupaten Teluk Kondama. Bupati Teluk Kondama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam lajur kedua dari jabatannya atau kedudukan, sebagaimana tersebut dalam lajur empat, lampiran pertama keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdiannya. Kedua, mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lajur dua dalam jabatan atau kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur empat lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada mereka tersebut pada diktum kedua selama memangku jabatan atau kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur empat lampiran kedua keputusan ini diberikan penghasilan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Teluk Kondama. Kelima, keputusan ini berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasye pada tanggal 26 Juni 2023 Bupati Teluk Kondama Hendrik S. Mabor. Lampiran kedua keputusan Bupati Teluk Kondama nomor 141 garing 66 garing SK Bupati Datar TW garing 6 Romawi garing 2023 tanggal 26 Juni 2023 daftar nama anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada kampung di Distrik Rasye, Kabupaten Teluk Kondama yang diangkat. Korinus K. Korwa, Jabatan Ketua Beperkam Kampung Sasirei Distrik Rasye. Patrick Warani, Jabatan Wakil Ketua Beperkam Kampung Sasirei Distrik Rasye. Patrick Korwa, Jabatan Sekretaris Beperkam Kampung Sasirei Distrik Rasye. Octavianus Kore, Jabatan Anggota Beperkam. Thomas Rasres, Jabatan Anggota Beperkam Kampung Urieni Distrik Rasye. Samuel W. Wakum Luar, Jabatan Wakil Ketua Beperkam Kampung Urieni Distrik Rasye. Franz Ingesi, Jabatan Sekretaris Beperkam Kampung Urieni Distrik Rasye. Setnat P. Y. Ingesi, Jabatan Anggota Beperkam Kampung Urieni Distrik Rasye. Betty Wemori, Jabatan Anggota Beperkam Kampung Urieni Distrik Rasye. Felix Mbari, Jabatan Ketua Beperkam Kampung WB Distrik Rasye. Yustina Samberi, Jabatan Wakil Ketua Beperkam Kampung Wehi Distrik Rasye. Yatmiko Dor
Sambor, jabatan Sekretaris Bakerkam Kampung Wedi Distrik Rasie. Elsia Sumbari, jabatan anggota Bakerkam Kampung Wedi Distrik Rasie. Mince Warani, jabatan anggota Bakerkam Kampung Wedi Distrik Rasie. Oyan Iba, jabatan ketua Bakerkam Kampung Iomba Distrik Rasie. Paulus Rumbewas, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Iomba Distrik Rasie. Elimas Bomoy, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Iomba Distrik Rasie. Samaria, jabatan anggota Bakerkam Kampung Iomba Distrik Rasie. Jenny Bomoy, jabatan anggota Bakerkam Kampung Iomba Distrik Rasie. Romildo M. Marani, jabatan ketua Bakerkam Kampung Rasie Distrik Rasie. Ricardo D. Mariai, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Rasie Distrik Rasie. Ance M. Yoteni, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Rasie Distrik Rasie. Ronald W. Warami, jabatan anggota Bakerkam Kampung Rasie Distrik Rasie. Patrick R. Sawaki, jabatan anggota Bakerkam Kampung Rasie Distrik Rasie. Herman Mambot, jabatan ketua Bakerkam Kampung Torei Distrik Rasie. Saul Samuel Griapon, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Torei Distrik Rasie. Maria Aprilia S. Marani, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Torei Distrik Rasie. Nixon Prince Akwan, jabatan anggota Bakerkam Kampung Torei Distrik Rasie. Yance Warani, jabatan anggota Bakerkam Kampung Torei Distrik Rasie. Samuel Yoteni, jabatan ketua Bakerkam Kampung Isai Distrik Rasie. Ivan Sula Waprak, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Isai Distrik Rasie. Hans Mariai, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Isai Distrik Rasie. Herens Yoteni, jabatan anggota Bakerkam Kampung Isai Distrik Rasie. Maria Deborah Korwang, jabatan anggota Bakerkam Kampung Isai Distrik Rasie. Elisam E. Webori, jabatan ketua Bakerkam Kampung Tandia Distrik Rasie. Yohanes Webori, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Tandia Distrik Rasie. Fandi Yoeni, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Tandia Distrik Rasie. Edison Wegori, jabatan anggota Bakerkam Kampung Tandia Distrik Rasie. Maria Yoteni, jabatan anggota Bakerkam Kampung Tandia Distrik Rasie. Perdinat Yoteni, jabatan ketua Bakerkam Kampung Senrawoy Distrik Rasie. Amida Dina Webori, jabatan wakil ketua Bakerkam Kampung Senrawoy Distrik Rasie. Yohanes Ayomi, jabatan sekretaris Bakerkam Kampung Senrawoy Distrik Rasie. Agus Soleman Marani, jabatan anggota Bakerkam Kampung Senrawoy Distrik Rasie. Manaser Tambawa, jabatan anggota Bakerkam Kampung Senrawoy Distrik Rasie. Ditetapkan di Rasie pada tanggal 26 Juni 2023
Bupati Teluk Kondama Hendrik S. Mambor. Selesai. Teluk Kondama berkenan menuju tempat yang telah disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Juli tahun 2020.
23. Saya Bupati Teluk Kondama melantik saudara-saudara sebagai Badan Permusyawaratan Kampung masa jabatan 2023-2029 di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Kondama. Penandatanganan berita acara. Perwakilan Keberkahan. Kepada pengukuh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan yang terhormat Bupati Teluk Kondama. Pelantikan selesai. Kepada yang terhormat Bupati Teluk Kondama, berkenan kembali ke tempat. Kepada pengukuh dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu Paperkam disilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ikuti bersama sambutan Bupati Teluk Kondama. Tiga silakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Kabupaten Teluk Kondama, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Teluk Kondama, yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Imokiri, yang kami hormati pimpinan OPD yang hadir pada saat ini, Kadin Pemuda Masyarakat dan Pemerintah Kampung, Bu Sekwan, Bapak Atpem, Bapak Pemasaran Protokol, yang kami Ibu di pemberdayaan, ya dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak itu sebetulnya tahun terlalu banyak agak saya kesusahan. Bapak pengukuh, Bapak pendeta yang kami hormati, Bapak distrikasi yang kami hormati, dan Bapak-bapak kepala kampung se distrikasi
dan para sekalian di pemerintahan kampung di Sikrasi ini, Bapak-Bapak Binja yang kami hormati, Bapak Ibu Pekam yang barusan dilantik, yang kami hormati Bapak Ibu dan tamu undangan, Mama di belakang ini, Bapak-bapak dan punya istri kan? Ya, Bu, Mama mantap sekali. Mari kita tangan. Ini artinya menunjukkan kekompakan untuk siap melayani rakyat. Mama yang kami hormati, para undangan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini, dan juga dan pers yang kami hormati, mewakili sambutan ini kita semua sebagai orang percaya, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Hanya karena pertolongannya maka seluruh tahapan proses pemilihan badan pengurus ya, badan pengusaha kampung boleh terlaksana dengan baik dan pada hari ini telah dilantik. Ya. Itu semua boleh terjadi, kita percaya bahwa karena kehendak Tuhan. Dan Pak Kabin, Pak Kadin, 45 orang ya, tidak salah ya, jadi situasi yang dilantik. Bapak-bapak berkaitan, Pak Perkam, kita semua tahu bahwa pembentukan Perkam ini ya, undang-undang desa sebelumnya itu undang-undang peraturan nomor berapa? 75 kan? Tapi diganti kemudian dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dan dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Perkam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan hal tersebut mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa harus didukung sepenuhnya oleh kepala desa dan aparatnya. Jadi bapak desa dan aparat sama-sama. Dan badan permusyawaratan desa kampung keduanya adalah institusi yang merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di desa atau di kampung. Di sekarang bapak dulu bapak lihat, besok bapak dulu bekerja sama-sama. Bapak dulu bapak hadapan masyarakat yang dibentangkannya di depan kita semua. Boleh juga ya, tadi saya masuk lihat ya, atur ruang dalam sini mantap sekali. Jadi kita semua bebas untuk bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Anggota Perkam yang diangkat sumpahnya pada hari ini merupakan wakil masyarakat yang dipilih memimpin kampungnya serta mewakili masyarakat untuk duduk dalam badan permusyawaratan kampung sebagai bagian dari pemerintahan kampung dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung. Ini harus dilihat sama-sama, diingat sama-sama supaya nanti dalam melaksanakan tugas masing-masing dapat melaksanakan fungsi tugas pokok dan fungsinya secara baik. Anggota Perkam juga adalah wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Tugas ini sama saja, sama dengan kami, dengan Bapak Dewan. Kalau dulu eksekutif jalan sendiri, Bapak
dengan peraturan undang-undang pemerintahan sebelumnya. Tapi undang-undang pemerintahan yang terakhir, eksekutif dan legislatif, pemerintah daerah dengan Bapak Dewan itu mitra kerja sejajar, satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Mitra kerja sejajar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah. Bapak Rekam juga sama dengan Bapak Rodi, punya tugas sama. Yang penting adalah fungsi koordinasi yang harus dilakukan sama-sama, supaya sama-sama memutuskan segala hal terkait dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kampung masing-masing di wilayah pemerintahan distrik Rasiri. Dengan demikian maka pemerintah kampung dituntut untuk mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota Bapekam yang baru terpilih, untuk bersama-sama mengembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan dan yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. Badan perusahaan-perusahaan kampung atau Bapekam secara umum mempunyai kewenangan terhadap pengawasan tugas-tugas, saya ulang ya, Bapak Bapekam. Badan perusahaan kampung atau Bapekam secara umum mempunyai kewenangan terhadap pengawasan tugas-tugas pemerintah kampung, peraturan kampung, peraturan kepala kampung, dan untuk panitia pemilihan kepala kampung, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan di Bobby Boy, sama dengan Bapak Ketua Dewan dan anggota Dewan yang terhormat, turun ke kampung SS ya, Bapak Ketua ya, menampung aspirasi dari masyarakat dan membawanya kembali ke kabupaten, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Undang-undang pemerintahan menyatakan bahwa aspirasi pokok pikiran dewan adalah aspirasi masyarakat yang diterima oleh Bapak pimpinan anggota dewan dan dibawa ke kabupaten disampaikan untuk dilaksanakan. Sama toh, Bapak dan Ibu Rekam juga menampung aspirasi dan menyampaikan. Dan bukan tidak mungkin Bapak Kepala Kampung juga tidak dulu dengan yang rakyat, pasti juga dengarkan. Nah hal ini yang perlu sama-sama Bapak Ibu dari Bapak Rekam dan Bapak Pemerintah Kampung, Bapak Kepala Kampung dan jajaran aparat lakukan sinkronisasi, dulu bicara sama-sama supaya bisa melahirkan program-program pembangunan pembinaan masyarakatan di kampung bisa berjalan dengan baik. Sama-sama punya tujuan sama, melayani rakyat yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah, saya bersama Bupati dan Bapak Dewan, Bapak Kapolres, semua jajaran pemerintah daerah, Bapak Kepala Distrik, Bapak Kepala Kampung, kami menyampaikan selamat ya kepada Bapak-Bapak, Ibu Bapak Rekam yang telah dilantik pada hari ini. Kami percaya bahwa Bapak-Bapak dan Ibu akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tetapi juga sebagai unsur pemerintah kampung merupakan mitra kerja bersama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, dan kita harapkan mitra kerja itu bisa harmonis supaya bisa duduk sama-sama membahas program-program di kampung. Kita juga harapkan melalui dana desa yang mengalami peningkatan setiap tahun, berdoa supaya ada berkat lagi. Sepakat ya? Supaya terdekat ya, walaupun tidak besar-besar
tapi ada tambahan-tambahan sedikit Bapak Prodi kamu. Itu semuanya demi kepentingan rakyat, melayani rakyat. Kita pemerintah ini adalah pelayan rakyat. Saya keluar sedikit kemarin, dari pagi kami duduk di sini dalam ruangan ini. Terus lanjut rapat di Bapeda, rapat dengan BU. Setengah jam 5 lewat turun ke lokasi pandemi untuk bangun gereja. Duduk sampai jam 10 lewat sampai jam 11 pulang ke rumah. Masyarakat masih duduk tunggu di rumah lagi. Terpaksa duduk layani sampai jam 2 lewat baru habis. Pemerintah yang layani rakyat 24 jam itu pemerintah diundang. Di tempat lain belum tidur enak. Tidur jam 2, bangun jam 5. Ya cuma 2 jam saja tidur. Tanda tangan SK ini pegawai yang tadi 300 orang itu. Bapak perkantoran, Bapak desa, Bapak camat, Bapak distrik, kami di pemerintah daerah, Bapak dewan, kita semua TNI Polri, kita semua ada pelayan rakyat yang bertugas. Karena tugas pemerintah adalah tugas pelayanan. Jadi kalau disadari penuh, sebenarnya itulah tugas kita. Bapak Perkam juga punya periode kerja lumayan ya, 2003-2028, 6 tahun ya. Coba saya bawa waktu juga punya masa pemerintahan, hanya membawa lelaga daftar masa pemerintahan pendeknya. Tapi itu kehendak Tuhan. Apapun tadi pagi saya sampaikan di sini bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kepada siapapun atau kelompok apapun atau dalam hal apapun, tak percaya semua itu atas kehendak Tuhan. Dan manusia hanya menjalannya. Jadi untuk Bapak Pertanggungan periode 6 tahun ya Pak Kadin, saya berharap bisa terus membangun kerjasama dengan Bapak Kepala Kampung dan aparat di jajaran pemerintahan kampung supaya sama-sama bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Kami juga berharap Bapak Kam bisa memberikan kontribusi pikiran-pikiran tentu Bapak Kampung. Kita manusia ini tidak sempurna. Jadi kekurangan saya mungkin ditutupi oleh Bapak Ketua Dewan atau Bapak Wakil Bupati atau Bapak Desa dalam pun bisa menyampaikan. Ya. Itu tapi kekurangan Bapak Nora yang lainnya kita saling mengisi, saling melengkapi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pemerintah daerah menyampaikan selamat kepada bapak-bapak Bapak Rekam yang baru dilantik. Tadi saya tanya Pak Kadin, kenapa di kampung lain semua seragam, baru di sini masih ada warna yang beda-beda. Bapak Kadin sampaikan ada proses yang jadi kita lambat, ya belum sempat jahit ya, gitu ya. Nanti kalau besok selesai jahit supaya seragam. Belum mantap sekali. Seragam itu identitas diri. Di dalam identitas itu ada tugas. Saya ulang ya. Seragam itu identitas. Di dalam identitas itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Bapak Kepala Kampung, tanda pangkat yang dipakai itu identitas. Sama dengan saya bawa kepada Pak Ketua DPR, Bapak Polisi juga ya. Seragam itu identitas, di dalam identitas itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di tanah peradaban non Papua ini, jangan kita bilang ya besar, kecil pun itu baik. Ya. Kita harus syukuri.
Jadi syukur kita bisa melakukan hal besar, tapi hal kecil pun itulah yang bisa kita lakukan. Tuhan izinkan kita lakukan demi kemajuan daerah ini, demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bonangan. Sekali lagi selamat dan sukses Bapak Kampu, Bapak Pertam, Bapak Ibu, selamat bekerja. Tuhan pasti menyertai Bapak dan Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bonangan. Demikian yang kami sampaikan, kurang-kurangnya kami maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Yang telah kita ikuti bersama sambutan yang terhormat Bapak Bupati Teluk Bonangan. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Aisyah Kutiboy. Berilah hikmat-Mu bagi
anggota-anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang hari ini dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di kampung masing-masing se-distrik Grasiai. Beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka agar terus giat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama di dalam hal menjaring aspirasi, melakukan perencanaan dan turut serta terlibat secara aktif dalam program-program kerja bersama-sama dengan aparat kampung untuk mensejahterakan kehidupan umat Tuhan yang ada di kampung masing-masing sedistrik Rasiai. Tuhan Bapa di sorga, dalam kesempatan yang baik ini hamba juga berdoa dan menyerahkan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bundama, Bapak Bupati bersama dengan jajaran, Ketua DPR dan jajaran, pihak keamanan, Kapolres ataupun dari Tentara Nasional Indonesia dan seluruh pihak yang boleh hadir di saat ini dalam kesempatan yang berbahagia menyaksikan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan, jaga sertai dan lindungi selalu, saling membangun sinergitas satu dengan yang lain, menjadi contoh dan teladan bagi aparat kampung, bahkan semua masyarakat yang mendiami teluk ini. Yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara pengambilan sumpah janji Badan Permusyawaratan Kampung Sedistrik Rasiai. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita di siang hari ini.